kalian termasuk yang gak peduli dengan aksesoris smartphone, geng. Bisa jadi lantaran kalian gak tahu fungsinya sebenarnya ya. Padahal banyak loh aksesoris smartphone yang dijual dengan murah tapi punya fungsi yang sangat berguna. Kalau udah lihat fungsi aksesoris smartphone yang kalian anggap remeh tersebut, jamin kalian jadi niat pengen langsung beli deh. Penasaran dengan beberapa aksesoris smartphone yang sering dianggap remeh namun sangat berguna tersebut? Familiar dengan aksesoris ini, yang fungsinya kayak cincin dan nempel pada bodi belakang smartphone. Eyering kerap disepelekan karena ganggu bodi belakang smartphone atau bisa jadi karena kalian nggak tahu fungsi sebenarnya. Bukan cuma sebagai penyangga saat digunakan, eyering bisa juga dipakai sebagai pengait saat kalian pakai kalung name tag. Di toko-toko online, aksesori ini dijual dengan kisaran harga di bawah 5.000 hingga 20.000-an aja kok, geng. Kalian udah tahu kalau sarung tangan bisa nerima telepon. Agak aneh emang ya, geng, nerima panggilan telepon pakai dua jari. Itu dia fungsi dari High Call Bluetooth Gloves, sarung tangan yang bisa nerima telepon dengan koneksi Bluetooth, geng. Aksesori yang amat membantu pengendara sepeda motor ataupun grup touring motor agar bisa berkomunikasi secara lebih aman dan mudah. Fitur keren satu ini masih belum banyak diketahui orang loh. So, selain pakai headset, kalian bisa coba yang satu ini. Dilengkapi dengan speaker dan mic yang terhubung dengan smartphone, High Call Bluetooth Gloves dibuat dengan bahan material berkualitas yang konduktif, sehingga kalian tetap bisa gunakan touchscreen pada smartphone. Aksesori kece ini bisa kalian peroleh dengan harga Rp115.000-an di toko online, geng. Gak pegel, geng, nonton film sambil pegangin HP. Jangan remehkan aksesori satu ini ya, stand smartphone holder. Harga murah, bentuk beraneka ragam, dan udah pasti berfaedah banget. Selain memudahkan saat nonton film, kalian juga bisa lakukan banyak hal tanpa harus megangin smartphone terus kan? Eits, ada lagi fungsi lainnya. Buat kalian penyuka fotografi khusus mainan dan pengen bikin stop motion video, holder ini berguna banget loh biar gambar lebih stabil dan gak goyang. Harganya mulai dari Rp5.000-an aja, geng, di toko-toko online. Buat pengguna smartphone cowok, pasti agak males nih beli aksesori smartphone yang satu ini, yakni LED Selfie Flashlight. Dari namanya aja udah ketahuan ya, geng, kalau fungsinya buat nambah cahaya saat selfie pakai kamera depan. Tinggal tancapkan aja pada lubang headset 3,5 mm. Kalian tinggal setting kebutuhan cahaya, mau low, medium, atau high. LED Selfie Flashlight juga bisa berfungsi sebagai lampu walau tanpa handphone loh. Dan satu lagi fungsi lainnya yang pasti berguna banget, yakni untuk mengukur detak jantung. Di toko-toko online, aksesoris satu ini dibanderol dengan harga mulai dari Rp15.000-an, geng. Nah, ini dia aksesori terakhir yang gak kalah penting, geng. Sering dianggap sepele, padahal kemungkinan smartphone kena air tuh cukup besar dan gak diduga-duga, kan? Bisa aja pas turun hujan, terus kalian taruh smartphone di tas yang secara gak sengaja terpleset hingga menyebabkan seisi tas terendam air. Waterproof case smartphone bisa melindungi smartphone ataupun barang berharga kalian yang lain seperti dompet atau paspor. Jadi gak usah takut kehilangan kesenangan bermain di bawah air, geng. Di toko-toko online, aksesori satu ini dijual dengan harga mulai dari 5.000-an hingga ratusan ribu rupiah, geng. Bisa disesuaikan kan dengan budget kalian? Nah, itu dia. Jangan remehkan aksesori-aksesori smartphone yang ternyata punya beragam kegunaan tersebut ya. Mana di antaranya yang jadi pilihan kalian? Langsung aja isi kolom komentar di bawah dan saksikan video jalan tikus lainnya.